Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader di dalam SQD Academy dan juga kepada semua trader-trader di Nusantara. Minggu ni kita nak sambung weekly analysis kita yang kita dah buat lama dah kan, 4 tahun dah saya rasa. Dan kita buat sambungan daripada hari Rabu yang lepas lah, yang mana kita buat live mapping dan juga live trade. Okay, apa yang kita dapat lihat sekarang ni di screen, ini adalah pair yang pertama kita nak buat, iaitu commodity gold ataupun SAUUSD. Seperti mana yang anda dapat lihat, pada minggu lepas ada penurunan yang sangat drastik yang berlaku di dalam gold kan. Dia dah buat penurunan yang sangat-sangat besar daripada 19 hari bulan tu, almost daripada atas ni until bawah ni lebih kurang dah dekat 1000 pip. Sangat dahsyat kan apa harga yang dah buat sekarang ni. Jadi kita dapat lihat dekat sini ada satu watching area yang mana harga pun telah buat satu penurunan dan dah swap lah apa yang ada di belakang ni. Jadi apa yang kita dapat lihat, liquidity yang ada di belakang ni pun mungkin sudah clear oleh harga. Dan sekarang ni kalau anda dapat lihat pada waktu sekarang ni di H1, sepertinya harga telah membuat satu rejection dan nak membuat penurunan lagi sekali. Tetapi apa yang saya nampak pada waktu sekarang ni, apabila terdapat satu penurunan yang agak drastik macam ni, selalunya gold ataupun apa-apa currency ataupun apa-apa pair sekalipun, kalau dah ada satu momentum yang sangat dahsyat, dia akan membuat satu retracement. Jadi kemungkinan besar kita boleh assume yang mana harga akan membuat kenaikan sementara. Okay, mungkin minggu ni dia akan membuat retracement lah ataupun kenaikan dahulu sebelum dia nak meneruskan perjalanan dia ke bawah. Ini apa yang kita nampak dengan jelas, kerana satu adalah ini satu leg yang mana harga telah membuat penurunan dan membuat satu direction. Kita nak confirmkan the direction itu adalah kita lihat pada pergerakan ataupun data selepas ini. Mungkin harga akan bergerak dalam keadaan flat, agak tidak ada kekuatan. Nah, dia akan buat retracement ataupun correction dan lepas tu dia akan membuat penurunan. Jadi minggu ni mungkin kita jangkakan gold akan membuat kenaikan dululah. Seperti anda tahu, kalau investor ataupun big-big trader, institutional trader, big player, apabila mereka dah dapat order di atas ni, mesti dia akan keluar daripada market sebagai profit taking. Jadi apabila volume untuk seller keluar beramai-ramai daripada market, itu akan menyebabkan seller tidak ada pegangan lah dalam market gold ini, yang mana telah akan bertukar tangan, buyer pula akan take over dan mungkin itu hanyalah sementara untuk retracement sahaja. Walaupun kita nampak dekat sini ada, macam ada rejection, tetapi kena hati-hatilah. Basically kalau kita dapat lihat, gold sebenarnya boleh membuat penurunan sehingga paras bawah ni. Nah, sekarang saya tanda dekat sinilah yang mana ada beberapa support yang terhasil dekat belakang ni. Nah, dekat sini 1, 2, 3 ni. Jadi basically dekat sebelah ni pun sebelumnya ada tetapi sedikit tinggi. Ini bermakna dekat sini terdapat banyak liquidity. Jadi basically sebenarnya gold dia boleh turun lagi sampai bawah ni. Ada kemungkinan besar dia boleh terus saja membuat penurunan. Yang kedua, tapi saya nampak trade ID yang pertama minggu depan adalah buy dahulu. Kan, buy dahulu. Kita fokus buy dahulu. Tapi kalau let's say harga gold tu berjaya break support yang bawah ni, yang baru ni betul-betul yang terdekat ni, dia berjaya break, maka dia akan teruskan perjalanan teruslah. Dia tak akan buat retracement. Itu saja, simple. Sekarang gold kita nampak begini sajalah. Trade idea dia lebih kepada buy dahulu minggu ni, lepas tu kita akan fokus kepada sell kemudiannya. Itu kita akan update semula pada hari Rabu nanti. Alright. Okay, sekarang kita tengok kepada pair yang kedua, iaitu AUD USD. Kalau anda dapat lihat sekarang ni AUD USD, dia adalah positive correlation. AUD USD dia positive correlation dengan gold. Kalau gold membuat kenaikan, AUD USD pun dia akan membuat kenaikan. Kalau gold membuat penurunan, AUD USD pun membuat penurunan juga. Jadi kalau kita dapat lihat sekarang ni pun gold pun turut menurun seperti mana gold. Tetapi kalau anda dapat lihat dekat AUD USD ni, dia lebih mudah untuk kita nak baca, yang mana kalau saya keluarkan sedikit ataupun besarkan sedikit dia punya picture, anda akan dapat lihat ada dua
range ataupun dua zon yang mana kita dah tanda pada sebelum ini, harga akan membuat kenaikan dia punya projection sehingga paras atas ni, dua zon atas ni. Jadi yang mana sebelum ni harga membuat kenaikan dan dia turun bersama-sama dengan gold hanyalah untuk retracement saja. Basically kita nampak AUD USD ada potensi untuk membuat kenaikan sehingga paras atas ni, ni yang pertama lah. Nah, jadi saya update dulu. Sekarang ni kita nampak dia lebih bias kepada buyer. Sama macam gold. Gold mungkin nak buat retracement, tetapi AUD USD kita nampak dia lebih kepada nak membuat kenaikan. Sebab kita nampak dekat sini tidak ada reversal pattern lagi dan dekat sini kita nampak adanya pattern bear flag yang terhasil, bull flag, bull flag yang akan terhasil dan sekarang ni pun dia tengah melakukan pattern tu. Kita hanya tunggu lagi satu lagi bullish keluar daripada sini. Jadi kita nampak yang pertama dia akan nak naik lah, dia nak naik membuat membuat kenaikan. Projection dia adalah pada harga yang terdekat lah 0.67425. Mungkin kalau dia naik, gold pun turut sama akan membuat kenaikan. Jadi ini trade idea yang pertama. Trade idea yang kedua, kalau kita nak sell, kita perlu tunggu harga break this one. Kalau dia break dalam keadaan yang betul-betul signifikan, di harga 0.65577 lebih kurang dekat situ, dalam keadaan yang sangat powerful, maka waktu tu kita dah fokus kepada sell pula. Tapi waktu sekarang ni anda boleh, ini mungkin hanyalah penurunan ni, hanyalah sementara untuk retracement saja. Yang mana dia naik, dia buat pullback correction, dia naik, dia buat correction, dia akan membuat kenaikan lagi sekali. Selesai dah untuk EURUSD USD, sangat mudah. Sekarang kita tengok EURUSD USD. EURUSD USD ni pun sangat cantik juga, yang mana kita nampak dengan jelas EURUSD USD ni ada kenaik, ada peluang untuk dia membuat satu momentum yang mungkin akan berlaku minggu ni. Kita pun berharap seperti itu, supaya kita pun dapat juga peluang apabila harga bergerak dalam keadaan laju dan keadaan yang agak momentum, sekejap sajalah dan confirmation tu ada. Maksudnya kalau kita dapat entry pada waktu dia ada kenaikan yang agak drastik, kita pun secure lah trade kita. Jadi kita dah nampak dah sekarang ni dekat sini ada change of creator, ada boss, ada boss, dah ada boss. Kemungkinan besar di paras harga di atas ini, iaitu pada 1.0895 tu, sini mungkin akan membuat satu break of structure juga, yang mana harga akan membuat kenaikan dengan sangat drastik dan pergi kepada projection kita lebih kurang pada harga 1.09333. Dekat situlah lebih kurang. Nah, jadi minggu ni kita boleh fokus kepada Euro USD, kita fokus kepada buy. AUD USD pun lebih kepada buy. Gold saja, gold kalau kita tengok pun dia sama je lebih kurang dengan Euro USD, AUD USD. Mungkin dia nak naik, tetapi gold mungkin dia naik untuk retracement saja. Tetapi yang lain memang nampak dia punya bull flag. Memang pattern dia tu nak buat continuation ke atas. Trade idea yang kedua adalah apabila harga berjaya break pada harga yang kat bawah ni dekat 0.7245 ni, barulah kita fokus kepada sell. Kalau tak, fokuslah dulu kepada buy. Boleh? Jadi selesai dah untuk Euro USD. Euro USD dengan AUD USD sama saja. Kita tengok pair yang keempat adalah GBP USD. Seperti mana yang anda dapat lihat sekarang ni, GBP USD dia lebih kepada nak membuat kenaikan. Sehingga mana? Sehingga para atas ni. Dekat mana tu lebih kurang dekat 1.279 lah. 279 ataupun 2789. Dia dah nak naik sampai atas tu projection dia. Jadi kita pun nampak kat sini ada satu kenaikan yang sangat drastik. Momentum sini flat yang berlaku pun dia nak buat momentum lagi sekali. Jadi dianya selari dengan Euro USD, selari dengan AUD USD. Jadi saya update lah. Dia mungkin akan, mungkin ada turun sikit. Biasalah, harga memang selalunya tak adalah terus naik kan, ada naik turun. Jadi mungkin dia turun sikit, lepas tu dia akan membuat kenaikan sampai atas ni. Dan selebihnya saya akan update pada hari Rabu, sebab kita nampak dekat sini adalah yang terdekat kan. Ada lagi projection dia yang lebih tinggi, iaitu dekat sini. Ada dua tempat, tapi kita target dulu yang first.
Trade idea yang kedua, kalau kita nak cari sell position, kita nak fokus pada sell, pastikan harga break di support dulu. Sebab kalau kita nampak sangat jelas sini adalah low, high, low, high, higher low. Dia higher. Jadi kat sini lah leg dia yang terakhir, iaitu higher low yang dah confirm. Sebabkan dah buat pun higher yang baru. Jadi inilah tempat yang mana anda boleh fokus sell apabila harga break this one. Dan break dan keadaan yang momentum. Bukan break sikit saja, break sikit kita tidak kira. Right, sekarang pair yang keempat pun dah selesai. Kita pergi kepada pair yang kelima, iaitu NZD USD. Okay, sekejap. NZD USD. Apa yang anda dapat lihat di dalam carta NZD USD ni pun sangat cantik. Sebab apa? Kalau kita lihat sebelum ni, nampak tak? Dia membuat satu kenaikan yang drastik. Dia main sebagai correction ataupun retracement. Selepas tu dia membuat kenaikan lagi, boom dengan keadaan momentum. Lepas tu dia buat flag lagi. Main. Next, apa harga akan buat? Saya rasa kebanyakannya dalam SQD Academy, mereka semua tahu apabila ada momentum, ada flag, ada momentum, ada flag, harga akan berlaku membuat pergerakan momentum lagi sekali. Jadi kita dah ada projection harga kita yang mana dekat H4 ada dua resistance yang sangat cantik, satu dekat sini, satu dekat sini, dan dia akan sampai di atas ni. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk NZD USD ni untuk cari peluang untuk entry buy. Jadi dia ni selari dengan Euro USD, yang mana USD ni ada di belakang XXX USD buy. Dan kita tengok pula apabila USD ada di depan, kita nak fokus kepada apa. Sebab kita tak buka lagi USD di hadapan, kita banyak buka USD di belakang. Jadi kebanyakannya USD di belakang semuanya lebih bias kepada kita fokus buy position. Kalau anda nak cari sell position, pastikan harga break di support dulu dan keadaan yang signifikan. Waktu dekat sini barulah kita boleh fokus kepada sell position. Sekarang ni pun saya tak boleh nak update untuk letak dekat atas kerana harga tidak lagi membuat satu high yang baru, dan ini bukanlah high low, ini adalah potential high low saja, belum lagi confirm. Seperti yang anda dapat lihat, belum lagi buat high. Jadi kita terpaksa ambil harga di bawah ini sebagai petunjuk untuk kita nak fokus kepada sell. Okay, inilah yang paling terdekat yang kita boleh kita dah start boleh fokus kepada sell kalau dia break dalam keadaan yang kuat. Sekarang kita tukar kepada pair yang seterusnya, iaitu USD JPY. Seperti yang anda dapat lihat sekarang ni, USD JPY agak sedikit. Kalau anda dapat lihat dekat H4 sekarang ni, pergerakan dia sangat tak cantik, sangat tidak cantik, kerana harga naik dalam keadaan yang betul-betul slightly uptrend, yang pertamanya. Yang keduanya adalah dia bergerak dalam keadaan flat, iaitu body kecil dan shadow agak besar, price dalam keadaan yang mampat ataupun compress. Tetapi kalau kita pergi kepada time frame yang sedikit besar, iaitu daily, kita boleh nampak dengan jelas memang ada potensi USD JPY ni nak pergi lebih tinggi lagi. Ni saya padam dulu. Nak naik lagi ni. Sebab kalau macam ni kita nampak dengan jelas, yes, nak naik. Lagi-lagi dekat daily kita nampak satu pergerakan ke atas, satu correction, dan dia buat continuation. Dekat daily sangat jelas nampak dia tidak main-main. Dia bergerak, memang betul bergerak. Tapi kalau kita tengok dekat H4, dekat H1, dia gerak ke atas itu dalam keadaan yang slightly uptrend dan sangat landai, dan dia macam main-main je nak naik. Macam tidak ada power. Jadi mungkin ada sebab-sebab sentimen yang berlaku dan juga disebabkan oleh keadaan USD yang agak tidak menentu sekarang ni. Kerana soalan daripada wartawan pun dia tanya kepada Jeremy Powell ataupun kepada Federal Reserve, yang mana apa yang dia perlu tunggu untuk dia nak turunkan cut rate ataupun dia nak tentukan decision untuk interest rate. Dan mereka pun tunggu beberapa indikator, kan? Mereka pun tidak
ketentuan sekarang ni. Ha, jadi kita nampak tidak ada keyakinan lah kepada USD setakat ni. Disebabkan itulah kalau kita nampak USD naik tu ada, tetapi di dalam keadaan yang tidak begitu kuat lah. Kalau kita nak tengok projection harga untuk USD JPY ni, saya rasa ada. Okey. Ada tetapi agak jauh jugaklah. Agak jauh dengan waktu sekarang ni. Saya tanda dekat sini, kalau ikutkan di weekly ada potensi harga mungkin boleh sampai ke paras harga ke atas ni. Gain tersebut ni 163.17. 163.26, lebih kurang dekat atas tu, tapi agak jauh jugalah kan. Ni daily memang nampak jelas dia naik tu bukan main-main, cuma dekat time frame yang sedikit kecil dia naik dalam keadaan yang tidak ada momentum ataupun kekuatan. Ni anda boleh fokus kepada buy position untuk USD JPY. Mungkin dia akan turun sikit lah macam biasa, lepas tu dia akan membuat kenaikan. Jadi anda boleh TP lah dekat mana-mana tempat yang anda rasa selesa, ataupun boleh guna risk reward ratio, ambil 1:2, 1:3 kan pun dah cukup dah. Kalau kita tengok projection yang paling dekat pun kita nampak ada dekat this area, dekat area-area kat sini. Kat sini pun boleh TP, tapi mungkin terlalu kecil sangat. Jadi anda boleh guna risk reward ratio ataupun boleh hold lah sampai atas ni. Tapi atas ni biasalah kita nak collect cepat dan banyak. Kita tak boleh ada dalam market terlalu lama, dan juga kita tidak boleh kalau kita nak hold dengan terlalu lama mungkin risiko itu kurang, tetapi dia mungkin tidak berbaloi seperti mana scalping dengan intraday lah. Jadi anda boleh buat keputusan dengan baik mana yang kita selesa untuk nak trade. Kalau anda nak fokus kepada sell untuk USD JPY ni, pastikan harga break di paras 151.885 dulu. Okay, sebab dekat sini adalah dia punya lowest yang kita boleh ambil sebagai bacaan untuk dia mungkin dah buat reversal. Okay, pastikan dia break ni dalam keadaan momentum, dalam keadaan yang signifikan, barulah kita boleh fokus kepada sell. Sebelum tu memang kena fokus kepada buy dahulu untuk USD JPY. Okay, kalau kita tengok kepada UCHF, USD CHF ini dia negative correlation dengan gold. Kalau gold nak naik, dia nak turun. Kalau dia nak turun, gold nak naik selalunya. Kan, kalau AUD USD pula, dia positive correlation. Yang ini negative correlation. Saya padam dulu. Seperti anda dapat lihat sekarang ni, kalau USD CHF ni, dia ada lagi satu tempat untuk dia buat kenaikan, iaitu yang mana ada satu, yang mana ada resistant. Jadi dia nak pergi atas ni, resistant sehingga paras atas ni. Nampak sangat dengan jelas dia nak naik lagi atas ni. Kalau dia nak naik atas ni, kita tahulah AUD USD pun nak turun, gold pun nak turun, USD CHF dia akan naik. Dia ada potensi nak naik sehingga paras atas ni. Mungkin minggu depan kita boleh fokus kepada buy. Okay, dia nak naik, kita boleh fokus kepada buy. Kalau dia break harga, sekejap saya marking dulu. Okay, dia break harga yang ini, barulah kita boleh fokus kepada sell. Tetapi pastikan dia break dalam keadaan yang signifikan lah, macam biasa. Barulah kita fokus kepada sell. Sebelum tu memang kita kena fokus kepada buy position sahaja untuk USD CHF. Mudah dah USD CHF ni, sebab dia ada beberapa pair yang kita boleh buat dia sebagai correlation. Contohnya AUD USD, AUD USD lebih kepada dia nak membuat kenaikan ni kan, nak buat kenaikan dulu. Jadi mungkin AUD USD dia nak naik tau, tetapi kalau anda tengok dia dengan Euro USD, Euro USD pun nak naik, UCHF, UJ pun nak naik juga. Okey, saya nampak dia punya ni dah tak berapa cantik lah sebab kita nampak USD JPY ni ada lagi potensi sedikit lagi dia nak naik. Tetapi kalau kita nampak in power lebih kepada seller, sini power pun lebih kepada seller. Okay, sekejap saya tengok sedikit lagi time frame besar.
Nah, ini saya apa-apa saya akan update pada hari Rabu lah yang ni. Tetapi kalau kita nak buat apa, kalau kita nampak sekarang ni, sini ada momentum kepada seller, sini pun ada momentum kepada seller, mungkin harga akan membuat sedikit kenaikan lagi sebab dia tidak ada satu kekuatan untuk sell. Jadi USD JPY ni saya update balik, anda boleh fokus kepada buy sehingga paras atas ni saja. Okay, dekat watching zone area sini saja. Jangan tengok sampai atas yang tadi yang kita tanda dulu. Sebab dia kita nampak lebih kepada sell sebabkan dia tidak ada power. Dia naik dalam keadaan tidak ada kekuatan. Okay, tidak ada kekuatan. Lepas tu mungkin dia akan membuat penurunan. Ini kita boleh update pada hari Rabu lah. Tetapi saya biarkan dulu. Supaya minggu ni kita tahu kita boleh fokus kejap saja untuk buy, tetapi lebih kepada fokus sell lah apabila harga ada kat dalam ni. Okay. Untuk UCHF pula, kita nampak sangat jelas dia ada peluang untuk dia membuat kenaikan lagi sekali. Okay, sikit lagi, mungkin sampai atas ni dia punya projection. Dan selepas tu dia akan membuat penurunan ataupun dia takkan sampai. Sebab apa, kalau anda nampak dekat sini ada satu fair value gap yang sangat cantik, dan lepas tu dekat sini ada satu nampak sangat dengan jelas dekat sini ada satu last flag yang berlaku, dia buat satu kenaikan, boom dia turun. Dekat sini nampak sangat dengan jelas ada momentum. Jadi basically ni mungkin dia akan buat chart pattern. Kalau anda tengok dekat line chart macam ni, sangat jelas dekat sini ada satu last left shoulder will be right shoulder lah. Dekat sini kalau based on line chart, dekat sini dia dah buat change of character. Tapi kalau tengok kepada shadow confirmation pun dah membuat change of character. Jadi basically memang dia nak naik tak banyak, mungkin tak sampai atas tu. Lepas tu dia akan membuat penurunan. Okay, cuma yang ni saya akan betulkan nanti, saya delete je dulu. Mungkin kalau anda nak betul-betul fokus kepada buy, pastikan dia break ni dalam keadaan momentum, baru fokus kepada buy sebetul-betulnya lah. Kan, kalau dia nak betul-betul nak break, pastikan dia break this one, baru fokus kepada buy position. Dan juga kalau dia nak fokus betul-betul kepada sell position pun, dia betul-betul nak fokus break this one. Sebab sekarang ni harga dekat dalam keadaan yang watching area. Baru saya perasan, sebab kalau kita tengok daily, dia dah ada dekat para-para atas. Mungkin dia nak start turun. Okay, kalau nak turun pun mungkin projection yang terdekat yang kita nampak pun USD CHF dia ada potensi nak turun sampai bawah ni. Memang ada potensi. Baru saya clear. Sebab kat sini left, kat sini dia punya projection sebelum, sini dah jadi watching area dia. Harga dah pun buat satu tindak balas, yang mana di H1, di H4 dia dah buat satu change of character dekat sini. Okay, ini satu change of character, pertukaran trend. Dan harga naik, sini pun kita nampak dengan jelas dia bukanlah break. Resisten pun dia sebenarnya adalah equal high saja. Dia buat inducement, lagi sikit lagi ada fair value gap, mungkin dia akan turun. Sebab itulah dia kita nampak barulah sama dengan Euro USD, Aussie USD kan nak fly lagi. Gold pun kita nampak dia nak saya tengok balik. Aussie USD pun nak fly lagi. Lepas tu kalau kita tengok gold pun mungkin dia nak buat retracement, nak naik dulu. Jadi samalah dengan UCHF, dia nak turun dah. Okay, mungkin naik sikit, touch fair value gap, turun. Okay, settle dah. Sekarang kita tengok apa yang seterusnya, iaitu USD Canada. USD Canada kalau kita tengok kepada daily, anda nampak sangat dengan jelas harga bermain dekat zone yang sama. Yang mana kat sini ada resistance, dia touch support, dia touch resistance. Lepas tu dia touch support, dia touch resistance, support, resistance. Jadi kalau kita nampak dengan jelas, kita hanya boleh trade dalam kawasan sini saja. Yang mana kita boleh sell dekat resistance, buy dekat support. Saya tak setuju dan tak suka kalau kita nak cakap sell di resistance, buy dekat support. Kerana kalau kita, kalau anda dah belajar, anda dah tengok kepada time frame besar pun, support dengan resistance always break. Even setiap hari pun dia akan break dekat time frame. Time frame kecil dekat M15 pun hari-hari break. M5 pun break hari-hari. Jadi saya
tak berani dan tak berapa suka untuk beritahu sell dekat resistance ataupun support. Tetapi ini harga dia bergerak dalam keadaan sideway ataupun dalam keadaan stagnant saja, dalam channeling zone yang consolidate. Ya, jadi memang boleh sell dekat resistance dan buy dekat support, tetapi gunalah confluence yang lain. Okay, ha, janganlah guna 100% dekat resistance dengan support. Gunalah confluence yang lain, contohnya order block, swap the liquidity dan sebagainya, liquidity grab dulu dan sebagainya. Sebab apa? Kerana kalau harga bergerak dan consolidation macam ni, dia akan ada trap. Contohnya macam ni, nampak tak ada fake breakout. Dekat sini pun ada sikit, dia keluar, dia swap the liquidity dekat belakang ni. Kita nampak dah dia buat macam-macam untuk dia nak grab the liquidity. Dekat sini banyak trap. Jadi kena hati-hati lah. Tetapi kalau kita nampak waktu sekarang ni USD Canada lebih bias kepada buyer, yang samalah dengan USD JPY, USD CAD, dia bias kepada buyer dulu. Lepas tu mungkin baru dia akan membuat penurunan. Okay, mungkin baru dia buat penurunan. USD CAD ni lebih kepada, saya nampak dia nak buat kenaikan lah. Tetapi waktu sekarang ni kita nampak sangat jelas ini momentum, ini flag yang berlaku, dia on the way nak naik atas, ataupun mungkin tidaklah jadi begitu. Sebab apa? Bila dalam consolidation macam ni, tidak ada siapa-siapa yang take over the market, tak ada siapa-siapa yang power. Sebab dia tidak ada direction, nampak tak, tak ada direction. Dia main dalam zone yang sama je. Mungkin saja dia tak naik, mungkin saja dia boleh terus membuat penurunan. Sebab kalau dalam keadaan flag macam ni, tak ada siapa yang take over the market. Market tak bias kepada buyer, tak bias kepada seller. Dia boleh buat dua lah, antara dua ni. Dia boleh naik minggu ni sampai atas ni, ataupun dia boleh terus turun sampai bawah ni. Yang penting main dekat dalam zone ni saja dulu. Belum keluar lagi zone, belum lagi ada confirmation direction. Okay, jadi anda boleh sebaiknya trade sell dekat dalam paling tinggi lah, harga yang paling tertinggi. Kalau nak buy pun buy lah betul-betul harga yang paling terendah. Kalau dah tengah-tengah macam ni, risiko dia agak tinggi. Right? Jadi itu saja untuk minggu ni. Kalau kita nak buat untuk cross pair, saya akan buat pada hari Rabu. Okay, by request lah. Kalau siapa yang request GBP JPY ke Euro Audi ke GBP NZD ke, kita akan buat pada hari Rabu nanti. Kita akan sambung pada hari Rabu nanti. Jadi itu saja. Happy weekend dan selamat bertrading dengan baik. Okay, semoga maju jaya. Jadi itu saja, kita jumpa pada hari Rabu pukul 9 malam di Facebook SQD Academy. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.